Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi kali ini adalah detik-detik perpisahan dari Ivan Gunawan bersama dengan Ayu, Wendy, dan juga seluruh kru dari Brownies TV. Betapa tidak sedih nih, Ayu Ting Ting ditinggal oleh sosok seorang kakak sekaligus seorang sahabat. Dan memang Ivan Gunawan sangat menyayangi Ayu Ting Ting dengan sepenuh hati. Hari ini Ivan Gunawan harus rela melepaskan kebersamaannya bersama dengan Brownies dan juga Ayu selama 6 tahun. Kejadian ini berawal dari teguran KPAI yang menyatakan bahwa Ivan Gunawan tidak pantas karena memakai peralatan dari perempuan, yaitu memakai mahkota. Dan tujuan tersebut hanya sebatas gurauan saat Ivan Gunawan melakukan prosesi ulang tahun di acara Brownies TV dengan tema jadul. Dengan tema jadul, Ivan Gunawan memakai baju dan juga celana cut berai nih pemirsa, namun ditambahkan aksesoris seperti mahkota di kepala Ivan Gunawan. Itulah yang membuat KPAI menegur Ivan Gunawan karena tidak sesuai etika dari seorang host. Dan ini juga yang memberikan Ivan Gunawan kekuatan untuk pamit secara tiba-tiba dari Brownies pada hari ini, bertepatan dengan hari ulang tahun dari Ivan Gunawan. Salah satu fans dan juga host dari Brownies telah meninggalkan acara Brownies yang sudah ditekuninya selama 6 tahun. Lihat saja raut sedih dan juga kaget dari Wendy dan juga Ayu Ting Ting yang kala itu secara tiba-tiba Ivan Gunawan mengumumkan bahwa dirinya pamit undur diri sebagai host di acara Brownies tersebut. Inilah keputusan besar yang diambil oleh Ivan Gunawan karena sudah sangat lama Ivan Gunawan meniti karir di Brownies TV. Walaupun sibuk sana sini, namun sang bintang selalu menyempatkan waktunya untuk hadir di Brownies. Inilah kesedihan dan juga rasa syukur Ivan Gunawan memiliki sahabat dan juga teman-teman seperti di Brownies. Kita doakan yang terbaik untuk Ivan Gunawan, semoga keputusannya membawa berkah, amin ya rabbal alamin. Untuk Ayu, semoga tambah ya ditinggalkan oleh kakak sekaligus sahabat yang begitu baik, yang begitu menjadi garda terdepan ketika Ayu sering ditimpa musibah dan juga celotehan dari para netizen. Bagi sahabat semua, kita doakan yang terbaik untuk hubungan Ivan, Ayu, dan juga Wendy serta Ruben Onsu yang memang pada saat ini sedang izin karena ada kepentingan keluarga. Untuk sahabat semua di rumah, selamat menyaksikan story kebahagiaan Ayu Ting Ting dan juga kesedihan dari kru dari Brownies TV, Ayu Ting Ting juga tentunya saat melepas kepergian Ivan Gunawan menjadi host. Jadi untuk hari ini Ivan Gunawan tidak bisa hadir lagi sebagai host, dan semoga di luar sana Ivan Gunawan bisa terus mengembangkan sayapnya menjadi Ivan Gunawan yang baik dan pastinya selalu rendah hati. Oke sahabat semua, begini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga tayangan Mimin menghibur. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.